warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Gerak Pali, Tuan-tuan, Pemuda Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT terlimpah kurnia-Nya dan rahmat-Nya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan dan kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Itu pada hari ini tuan-tuan, tajuk kita hari ini berkaitan dengan bab khas, iaitu tentang amalan Syaban. Tarikh hari ini tuan-tuan 14 Syaban, 28 Mac, dan kita saat lagi maghrib lagi nisbu Syaban. Macam mana tuan-tuan status nisbu Syaban ni? Memang ada ke dalil ke macam mana? Kalau ada nisbu Syaban ni, apakah amalan-amalan yang Nabi beritahu? Yang kita rubat lah ni betul tak? Bertepatan tak dengan Nabi bawa berita ni? Dan sahabat-sahabat dan sebagainya. Apa cerita tentang nisbu Syaban dan amalan Syaban sepanjang bulan ni tuan-tuan? Okey tuan-tuan, oleh kerana TV kita pun tak terbit, tak keluar paparan, saya pun ada banyak video tuan-tuan dan tunjuk tentang cara sujud yang salah. Macam mana kita semayang ni sujud yang salah. Tapi dah tak ada video tunjuk ni, saya bunyi pelan-pelan. Kalau ya. Okey. Saya tu lebih tuan-tuan tentang bulan Syaban, iaitu secara umum adalah bulan mulia. Okey, Syaban ni bulan yang mulia. Apa cerita dia? Pertama sekali, nisbu Syaban adalah peringatan pada 15 Syaban, iaitu mai pertengahan bulan ni. Betul sambutan banyak tempat-tempat yang sambut nisbu Syaban. Apakah dalil, apakah hujah? Mereka di luar sana mereka letak nama dia sebagai Lailatul Bara'ah, malam kemuliaan, Lailatul Nisf bin Syaban. Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Iran, India, banyak yang sambut ni. Yang mana dikata malam pengampunan doa dosa, malam berdoa, malam pembebasan. Itu namanya nisbu Syaban tu. Jadi itu yang berlaku. Tapi kita boleh, apakah dalil, apakah rujukan tentang cerita nisbu Syaban ni? Kita tengok balik apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata tentang betul-betul Syaban ni. Pertama sekali tuan-tuan, amalan diangkat setahun sekali. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam setahun ni ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ini ada satu bulan tu amalan kita ni diangkat kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Bila tuan-tuan? Bulan Syaban. Bila kata lagu tu, buat main dalil. Apa Allah kata? Apa Nabi kata? Kita rujuk balik. Iaitu hadis daripada An-Nasa'i. Bulan Syaban adalah bulan antara Rejab dan Ramadan. Syaban ni di tengah. Itu Rejab, ni Syaban tengah ni, ni dah pergi Ramadan. Ramai manusia kali. Macam kita lah. Lah main Syaban. Lah lagi 19 hari lagi nak puasa. Oh lagi 14 hari lagi. Lagi 15 hari. Tu nampak bulan Ramadan tu. Oh nak beli apa ikan kering, nak beli telur ayam masin, apa telur itik masin, nak beli apa macam-macam lah kan, nak persiapan nak Ramadan seronok. Tapi terlupa kita, kata kita duduk di bulan Syaban. Bulan Syaban pun ada amal soleh yang mana hebat tuan. Tu tuan. Jadi Allah pun Nabi kata sini, ramai manusia kali, ramai manusia alpam. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah. Rupanya bulan Syaban lah ni, banyaknya amalan soleh ni diangkat kepada Allah. Siapa angkat? Malaikat angkat tuan. Itu buktinya. Rabb semesta alam, Tuhan sekalian alam. Oleh kerana itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Sebab tu bulan Syaban ni Nabi suka dia berpuasa banyak bulan Syaban. Pasal apa? Sebab amalan ni diangkat banyak di bulan Syaban. Sebab tu Nabi banyak puasa di bulan Syaban.
kita pun boleh puasa di bulan Syaban ni, banyakkan puasa. Puasa mudahnya Ramadan dan puasa wajib. Kita main bulan Syaban ni boleh mula-mula panggil jin, boleh puasa, boleh puasa lah sehari Isnin Khamis contohnya, ataupun hari-hari putih, ataupun banyaknya puasa di bulan Syaban. Mai hari ini ni 10 Syaban pun kita boleh puasa lagi contohnya. Jadi itu dalil dia. Sebab apa? Amalan diangkat ni banyak pada bulan Syaban. Itu yang dalil yang pertama. Hadis An-Nasa'i Al-Hafiz Ibn Takhir mengatakan hadis ini hasan. Dia walaupun dia tak sahih, dia hasan, dia kuat dengan hadis yang lain. Kita tengok saya apa dalil yang kuat. Okey, dalil yang kedua. Amalan manusia dihadapkan kepada pada setiap minggunya dua kali. Seminggu pula ada dua hari amalan diangkat jumpa Allah. Bila ni? Isnin sekali, Khamis sekali. Sebab tu Nabi suka berpuasa Isnin Khamis. Isnin Khamis Nabi puasa. Sebab apa? Pada satu minggu ada dua hari amalan diangkat jumpa Allah. Satu tahun ada satu bulan diangkat jumpa Allah. Bulan Syaban tadi sebulan, setahun itu diangkat jumpa Allah. Kalau seminggu Isnin Khamis. Sebab tu Nabi suka puasa pada Isnin Khamis. Dan disebut lagi, setiap hamba yang beriman akan diampuni, diampuni. Setiap kita beriman ni Allah ampun dosa kita. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bermusuhan dengan sesama kita. Kalau kita bergaduh adik-beradik, bergaduh sahabat handai, bergaduh jiran tetangga, orang-orang lagu ni, apa yang Nabi kata? Apa Nabi kata? Lalu dikatakan, tinggalkanlah mereka sampai keduanya berdamai. Nampak tuan? Kalau mereka ni duduk gaduh, amal soleh kita tu, kebaikan kita tu, tak diangkat jumpa Allah. Kita semayang subuh tadi, clear dah. Semalam buat tahajud. Hari ni puasa pula contohnya. Pahala banyak. Tiba-tiba bergaduh dengan jiran. Bergaduh dengan adik-beradik. Bang Lu, Bang Ngah, Bang Cik. And Kak Ngah, Bonsu, Pak Su ke apa ke. Benda lah bunyi tuan. Bukan kata amalan kita tak diterima. Tak diangkat jumpa Allah. Semayang tadi sah. Puasa tadi betul. Tapi tak diangkat, tergantung. Kita ada duit tuan. Tiap-tiap bulan, RM100. Puh, bang. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Cukup setahun, 12 bulan. Berapa ringgit? 100 × 12, RM1,200. Picek kat bank hujung tahun, penyata bank, kosong. Hei, takkan kosong. Tiap-tiap bulan, 200 ni. Pergi mana duit? Dalam penyata tak ada. Macam itulah juga, kita semayang puasa zakat keliar ni. Tapi tak diangkat jumpa Allah. Ada tak pahala tu? Ada. Kalau kita berdamai, bahawa Allah terima amalan kita. Kalau kita tak berdamai, dia bergaduh lagi. Dihul dulu. Digantung. Nampak tuan? Tinggal dahulu mereka ni sampai mereka berdamai. Hadis Muslim sahih tuan-tuan. Nampak tuan-tuan banyak tuan? Kita duduk main masjid bagus lah. Tiba-tiba bergaduh dengan jiran sebelah. Pokok harum manis. Hei, lah ni main harum manis 5 pokok dia. Hei, 5 tahun tanam ni tak bagi sebiji pun. Lepas tu duduk bergaduh tuan-tuan. And main sebelah kita sikit. Nampak tuan? Kih harum manis ya contoh. And semayang kita, puasa kita, kalau bergaduh dengan adik-beradik tuan, tunggu sat. Sampai mana kita berdamai baru diangkat amal soleh kita. Hadis Muslim sahih. Okey. Tak boleh lagi nak, tak boleh teruskan. Hadis palsu. Bulan Syaban, Rejab, Ramadan ni pun ada hadis palsu. Apa dia tuan? Pertama tuan, saya duduk tuan perasan balik ayat ni. Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Cantik kata-kata ni. Tapi bila tengok balik, ni Nabi kata tak? Tak, Nabi tak kata tuan. Ini hadis palsu yang direkakan oleh Ibn Jahdam. Lihat Ibn Qayyim dalam Al-Jawziyah dia, kitab Al-Manna wal-Munif fil sahih wal-ta'if. Kitab yang mana sahih dan ta'if ni dihimpun, hadis ini adalah hadis palsu tuan. Nabi tak kata pun. Nama penuh Ibn Jahdam ni Ali bin Abdullah bin Jahdam Al-Zahid. Zaid. Jadi cerita dia, kalau tuan-tuan dengar ayat-ayat ni, Rajab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku, nampak macam cantik. Kalau sekadar kata-kata, iyalah. Tengok kita kata, ni Nabi kata ni. Buat main buti. Tak jumpa pun Nabi kata, Rajab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Jadi kata-kata ni banyak tersebar di luar sana. Bahkan saya pun, kalau tak baca kan, ni hadis Nabi dah ni. Bukan.
Ini hadis palsu tuan. Okey, dalil yang kedua. Ini pun sama juga, tak kuat. Dhaif jidan. Daripada Aisyah radhiyallahu, dia berkata, pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah SAW. Suatu malam Aisyah ni betul-betul Nabi tidur di rumah Aisyah. Kemudian Nabi hilang. Aisyah perasan kan? Kemudian dia cari Nabi, tak jumpa kan? Jumpa Nabi dekat luar, iaitu di Tanah Baqi'ah. Masjid Nabi depan ni Kaabah tu kiblat. Tepi rumah Nabi tu, masjid Nabi tu sebelah kiri rumah Aisyah. Langkah masuk, itu rumah Aisyah. Dan Nabi pun kebetulan meninggal di rumah Aisyah. Sebab tu makam Nabi di sebelah kiri, di rumah Aisyah tu sendiri. Sebab dalilnya, tak mana Nabi meninggal, tentulah dikebumikan, disimpan. Itu yang kata, kubur Nabi tepi masjid Nabi. Itu rumah Aisyah. Di sebelah kiri pula, itu rumah Baqi'ah. Tanah perkuburan Baqi'ah. Tempat-tempat yang mana, kubur-kubur lama sahabat-sahabat dan sebagainya. Okey, lebih lagi tuan-tuan. Kemudian Aisyah betul tengok Nabi duduk tepi Tanah Baqi'ah waktu malam. Tu kata dalil, kata nak pergi ziarah kubur ni bukan siang saja. Malam pun boleh ziarah kubur. Malam, pagi, petang, siang, malam. Kita ni bila ziarah kubur? Raya saja. Bagi raya tu baru ziarah. Sedangkan dalil tak ada berkata kena ziarah pergi raya. Lah ni tuan-tuan balik lagi pergi ziarah kubur. Mak ayah ke Tok Wan ke apa, boleh pergi pagi, petang, siang, malam. Kubur ni tuan-tuan kan, bersih. Nabi Abang kata bila pergi kubur, jangan pakai kasut sender kamu tu. Buang selipar tu, tak di luar. Boleh berjalan atas kubur. Kaki ayam. Kita pergi luar kubur, apa kan, duri keman dia kan, dengan apa apa sebagainya, nampak kubur kita tak bersih. Sebab apa? Puncanya setahun sekali baru nak bersih. Raya aja. Sebenarnya kubur ni rumah kita. Kita hidup ni 70 tahun ke dunia. Nak pergi alam barzah kubur tu mungkin 1000 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 2000 tahun. Sebab apa? Lagi tak kiamat, lagi itulah kita berada di alam barzah. Itulah rumah kita yang lama selepas dunia. Dan selepas kita duduk dekat dunia ni. Akhirat tu tuan, nak pergi akhirat, duduk alam barzah. Jadi tuan, kubur ni bersih. Itu sunahnya tuan. Okey, kemudian Aisyah, apa tu Nabi kata ke Aisyah, apakah kamu takut padahal Allah dan Rasulnya melindungimu? Nak takut apa Aisyah? Aku ni Nabi dan Allah melindungi kamu. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, saya mengira engkau mendatangi sebagai isterimu yang lain. Aku rasa apa, aku dah sangka kata engkau ni tak ada malam di rumah aku ni, pergi rumah isteri lain. Itu kata Aisyah. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya pada malam nisfu Syaban, Allah turun ke langit dunia, lalu mengampuni lebih banyak dosa daripada bulu banyaknya, bulu kambing Bani Qab. Orang Arab ni ada banyak bangsa kabilah. Dan kabilah-kabilah ni, Bani Qab ni antara yang banyak bela kambing. Dia bela besar-besaran. Dan mereka ni terkenal dengan bela kambing kan, Bani Qab. Kalau kambing yang banyak tu, dosa manusia yang ada ni Allah akan ampun semua. Hadis ni bila cek balik, ya, riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, dhaif jidan, sangat-sangat lemah. Dhaif lemah, jidan tu sangat-sangat lemah. Jadi kalau lemah tu satu bab dah, ni sangat lemah. Jadi dia tak boleh dijadikan hujah tuan. Jadi kita pergi lagi. Ada tak dalil sahih? Ya, ada tuan. Apa tentang nisfu Syaban? Hadis yang boleh dipegang atau kita ambil sebagai hujah dalam masa nisfu Syaban ialah Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Ni kata main maghrib ni, ini dah 14 Syaban. Maghrib ni. Dia kata pada malam nisfu Syaban tu Allah akan lihat hamba-hambanya. Maka dia ampuni semua hamba-hambanya. Allah akan ampun dosa hambanya kecuali musyrik, iaitu orang yang syirik. Ketika nak buat ikut, pergi jumpa Tok Bomok, Tok Bawang, duk kira peti apa, duk kira benda-benda tahiyu syirik apa ni, yang tu Allah tak ampun. Kalau kita tak tergolong pada golongan tu, kita diampun oleh Allah. Dan juga orang yang bermusuh. Tadi ni, kalau kita bergaduh dengan kawan kita, adik-beradik kita sebagainya, orang lagu ni, tak akan Allah ampun kita. Tuan-tuan, kena beringat. Kita soleh lagu mana pun, tiba-tiba dengan masyarakat, kawan, adik-beradik, sahabat handai, jiran tetangga, kita tak berhubung baik. Itu kena tengok balik. Takut-takut kita ni tergolong pada yang mana tadi, amalan tak diingatkan jumpa Allah. Jadi hadis ini Ibnu Hibban Al-Bazzar dan lain. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam salah silsilah al-hadis. Jadi kita boleh ambil
Rupanya malam nisfu Syaban ni ada hujah dia juga. Yang mana orang berpuasa di siang hari dia, buat amal soleh tu memang ada. Cuma bila tengok balik tuan-tuan, tak ada jumpa pula Nabi ajak pula. Sekejap lagi maghrib, sekejap lagi nisfu Syaban, kita main majlis amal-amal no. Kita duduk amal-amal, kita baca surah apa-apa. Contohlah buh lah kata kita famous Malaysia ni, Yasin. Buh baca Yasin 3 kali. Tiga kali tu main mana? Sekali tu main mana? Pasal apa baca surah Yasin? Sedangkan ada 144 surah. Itu tu faham ni. Kan? Takkan tak boleh ustaz surah Yasin? Oh, nak baca Yasin silakan. Terpulang. Sekali ke 5 kali ke? Buat masing-masing. Tapi jangan kita, main. Duduk sini, temayang isya ni, buat surat tahajud, apa tu, 8 rakaat. Jangan balik lagi. Buat pula taubat, pula 2 rakaat. Ni kita buat ni pula. Yang susun tu jadi masalah. Faham tak? Cerita dia amal soleh tadi. Bila malam waktu Syaban apa? Nisfu Syaban, Allah akan ampun dosa hamba-hambanya. Apa amal soleh kita tak dinyatakan dengan jelas. Tak kena zikir banyak ke, solawat ke, solat banyak ke, sedekah ke, puasa ke, terpulang. Sebab kita nak bagi kata clear. Yang dia buat lah ni betul dah? Ya, masing-masing buat amal soleh tu betul. Tapi mengkhususkan, ish malam ni ghalat aku tak buat. Dia kata tuan. Sebab apa kata balik tadi, sepanjang Syakban tadi perbanyakkan amal soleh. Sebab amal kita diangkat di bawah Allah bulan Syakban ni. Dia bukan kata malam ni saja, esok, lusa, kemarin dulu, kemarin lepas sebagainya, kita perbanyak amal soleh. Nampak tuan-tuan faham. Kita pula shoot malam ni saja. Lepas tu lena kukra, malam esok lusa tak buat apa dah. Nampak begitu tuan faham. Cerita dia, dalil dia sepanjang Syakban ni. Cuma istimewa malam ni, ada dalil tadi, Allah lihat hamba-hambanya, Allah akan ampun dosa hamba-hambanya. Kecuali dosa orang musyrik. Iaitu orang yang syirik kepada Allah. Dan juga orang yang bergaduh ni, Allah tak tengok. Tuan. Kalau kita bergaduh dengan kawan kita apakah, kita minta maaf. Dan kita telefon mereka, tuan, hubung balik silaturahim. Sebab apa? Takut tadi penyebab kita tak diangkat amal soleh kita. Berkata Dr. Yusuf Al-Qadrawi, dalam menjawab soalan ini berhubung dengan nisfu Syaban, tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW dan juga para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Syaban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebagian tempat orang Islam kita ni. Apa ustaz, mereka ni duk cari gaduh, kita nak buat baik ni mereka duk marah apa pula. Bukan lagu tu tuan-tuan, kena faham. Nu ya ustaz, mereka duduk melepak tepi sungai, tepi laut, tepi nu, duduk karaoke, duduk berjoget. Ya, itu maksiat, dosa besar. Mereka buat, mereka buat dosa. Tapi kita duduk buat pula amalan-amalan yang mana benda yang Nabi tak ajar ni, duduk rasa ibadah. Tapi orangnya tak ada dalam agama pun pengkhususan benda-benda tu. Dan Nabi ancam pula, fahuwa finam, api neraka bagi orang yang ada dalam agama. Nampak tuan? Kita duduk rasa macam bagus dah. Orangnya tak ada apa pun tuan-tuan. Nampak tu kita kena faham balik mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang tak ada dalam agama. Kita kena perkeliar balik. Dan kita tak boleh marah juga yang buat lah ni. Oh, masjid tu buat, surau ni buat, tandu buat ni. Mereka nak kebaikan. Tapi kebaikan itu mesti balik, rujuk balik apa Allah kata, apa Nabi kata dan sebagainya. Dan itu hujah kita. Kita pun tak mahu nak mengata apa, kita tengok balik apa yang bertepatan dengan sunnah Nabi. Itu yang kita nak cuba buat yang terbaik tuan. Okey, puasa Syakban. Sepanjang Syakban ni apa puasa yang Nabi ajak kita? Dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain bulan Syakban. Ya Rasulullah, aku tengok engkau ni rajin puasa bulan Syakban. Bulan lain puasa juga, tapi bulan Syakban ni puasa banyak pada bulan-bulan lain. Apa Nabi jawab? Nabi bersabda, bulan Syakban adalah bulan di mana manusia ghalib, lalai, iaitu antara Rejab dan apa tu Ramadan, duduk tengah-tengah tadi. Iaitu bulan ini amalan diangkat naik sebagai amalan kepada Allah Rabb semesta alam. Oleh kerana itu, aku amatlah suka dalam berpuasa untuk berpuasa ketika amalan aku dinaikkan. Jadi cerita dia, bulan Syakban ni sepanjang bulan itu amalan kita diangkat kepada Allah. Jadi rajin-rajinlah kita puasa. Nabi suka ni amal diangkat tu ada amal soleh yang naik bersama pada hari itu. Sebab Nabi suka puasa bulan Syakban ni banyak pada bulan-bulan lain. Hadis An-Nasa'i, hadisnya hasan.
Okey, dari Suhaib pula. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW berpuasa sampai kami katakan beliau tidak pernah berbuka. Nabi ni puasa, kemarin puasa, kemarin dulu puasa, hari ni puasa, macam tak pernah buka puasa. Abang kata Nabi rajin puasa. Dan beliau berbuka sampai kami katakan beliau tak berpuasa. Nabi ni tak puasa ke? Kemarin tak puasa, hari ni tak puasa, minggu lepas tak puasa. Jadi ada time Nabi puasa banyak, ada time Nabi tak puasa. Nampak itu sifat Nabi. Nampak kata Nabi buat dua-dua. Rajin puasa banyak pun dia, Nabi tak puasa banyak pun dia. Ikut keadaan. Nampak. Aku tidak pernah sama sekali macam Rasulullah SAW berpuasa sempurna selain daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan puasa penuh. Macam kita buat lah. Main Ramadan nanti tarik 30 turun. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan Syaban. Jadi kalau bulan Syaban pula, banyak daripada bulan-bulan lain. Muharram, Safar, Rabiul Awal, haji Nabi puasa. Isnin Khamis, puasa hari putih. Tapi bulan Syaban ni ranking kedua terbanyak selepas Ramadan. Nampak kata kita bulan Syaban ni boleh perbanyak puasa. Apa dalilnya? Ni dalil dia. Nabi rajin puasa di bulan Syaban. Yang pertama tadi, amalan diangkat jumpa Allah banyak pada bulan Syaban. Jadi itu yang Nabi puasa. Dan kita tengok logiknya pun, nak puasa Ramadan 30 hari ni tak pernah puasa hari. Pagi nasi kadang, tengah hari nasi kadang lagi. Lepas tu nasi kabu pula campur hari-hari. Ni nama puasa ni terkejut. Belajar-belajar kan, panggil enjin balik puasa sunat kan, ambil untuk kita nak prepare, nak siap untuk puasa Ramadan. Itu yang Nabi bawa kepada kita. Hadis Bukhari Muslim. Dalil yang seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan Nabi SAW tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Syaban. Nampak? Di bulan Syaban ni banyak. Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya. Nampak kata bulan Syaban ni berpuasa semua. Seluruhnya. Seluruhnya macam mana bahasa hadis ni tuan? Hadis Bukhari dan Muslim. Lafaz Muslim pula kata, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya. Namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja. Ustaz pening kepala ni. Tadi kata buat puasa Syaban seluruhnya, tapi puasa sedikit. Okey, seluruh ni dalam bahasa Arab dia macam contoh. Contoh kira 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Main 95, 99, 98. Habis. Berapa jumlah 10 ekor kambing dalam kandang ni? 100 ekor. Han kira balik tengok, cik betul dah. Kira 95. Arab ni dia ambil yang dekat dengan besar tu. Kalau kira 95, 96, 100. Dia berbanda 100. Seluruh dia 100. Kita ni kira satu-satu. Kalau tak cukup 100, bukan 100. 95 je, 94 je, 96 je. Tapi orang Arab ni, Nabi puasa Syaban tu seluruhnya. Nabi kata bukan kata puasa penuh 30 hari tu. Mungkin 28, 27, 26, 23 contohnya. Itu bahasanya. Sebab tu kan dalil tadi banyak. Kata keseluruhan tu dia ambil yang mana? Rongkui, satu bangkui tu dekat dengan hampir kan. Okey, perbanyakkan puasa ganti bulan Syaban. Rupa-rupanya tuan-tuan, bulan Syaban ni puasa ganti. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Bukhari Muslim. Aku masih memiliki hutang puasa Ramadan. Nampak kata Aisyah ni ada hutang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengqadakannya kecuali di bulan Syaban. Yahya salah satu perawi hadis mengatakan bahawa hal ini dilakukan oleh Aisyah kerana beliau sibuk menguruskan Nabi SAW itu sebelum ini. Hadis Bukhari Muslim. Okey, Aisyah ni tuan-tuan, dia puasa ganti bila banyak? Bulan Syaban. Kita duk marah isteri kita. Hai ma, hai jah, hang ni main bulan Syaban barulah nak puasa ganti. Itu puasa Ramadan terlepas. Awak tak ganti bulan lain. Malah eh. Tengok ni main Ramadan, apa main Syaban, baru kalau nak qada balik. Rupa-rupanya tuan-tuan, Aisyah pun macam tu. Main Syaban ni, baru dia kumpul-kumpul balik, dia puasa ganti di bulan Syaban. Kalau kita, isteri kita, duk puasa ganti lah ni, biar kat dia tuan. Jangan duk kata apa. Itu pun salah satu amalan isteri Nabi, Aisyah. Sebab bulan lain, dia sibuk layan Rasulullah SAW.
Kita pun tak mahu kan. Dan isi puasa hari ni, kita pun puasa sama pun. Dah dia tak masak nasi apa-apa, kita pun meraihkan. Kita ambil dalil tadi, Nabi pun banyak puasa di bulan Syaban. Kita pun puasa kan isi kita. Dia pun puasa ganti, kita puasa sunat Syaban ni. Kena hari ni pula. Ha, contohnya apa nisfu Syaban, ha, boleh puasa hari ni. Tapi nak kata pula, ish, mereka ni tak sunnah ni pergi makan, tak puasa nisfu Syaban, tak boleh kata korang. Sebab tak ada dalil kata, kena buat satu-satu lagu tu. Nabi habaq, perbanyak amal soleh, banyakkan puasa. Siapa nak puasa, silakan. Siapa nak baca Quran, silakan. Nak berzikir, nak apa, silakan. Ha, nampak? Itu kata, tak kita khususkan. Tapi dah, dalil tadi, Nabi puasa Syaban banyak, kena pula nisfu Syaban, dalil yang kita baca tadi, Allah lihat hamba-hambanya, kan? Siapa yang minta apa tu, ni Allah akan ampun dosa hamba-hambanya. Kecuali apa? Kecuali musyrik, buat dosa besar. Yang bersyirik pada Allah ni, yang tinggal nak buat ikan untuk bawang, untuk bomoh ni, waktu Allah tak terima. Dan juga yang bergaduh, kalau bergaduh, kita kena erat silaturahim. Nampak dalil? Mungkin kita tak faham balik. Adakah nisfu Syaban ni? Ya ada, dalil umum. Nak kena buat apa, nak kena baca apa, nak kena apa, tak dinyatakan dengan jelas. Yang kita mengkhususkan. Bila khusus, kena baca 3 kali Yasin, orang baca sekali. Nak kata apa pula, tu 3, ni 5, ni 7. Ha, nampak? Dah benda Nabi tak beritahu dengan jelas. Nak baca apa, nak buat apa, ibadah soleh, silakan, tak ada masalah. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, puasa nisfu Syaban. Hadis anjuran nisfu Syaban. Ha, cek balik, main mana tuan? Terdapat satu dalil khusus yang menganjurkan untuk berpuasa ketika nisfu Syaban. Hanya saja pakar hadis sebut nilai balik, hadis ini dhaif, sangat lemah. Apa dia? Dalilnya, jika masuk malam pertengahan bulan Syaban, maka solatlah di malam harinya, berpuasalah di siang harinya, kerana Allah turun ke langit dunia ketika matahari terbenam. Dia berfirman, mana orang yang meminta ampun, pasti aku ampun. Siapa yang minta rezeki, pasti aku beri rezeki. Siapa, sampai terbit fajar. Bila cek balik, hadis ini sangat lemah. Apa tu? Lemah. Itu yang kata tadi, jadi kita je confused. Ada tak ada? Sebab dia ada gaul dengan yang lemah, yang palsu. Sebab dalam dalil ni, nama Ibnu Abi Syamrah, dia ini pemasu hadis. Kerak tu palsu hadis. Sebab tu, status hadis yang ni, hadis dia lemah tuan. Ha, tu cerita dia. Kita boleh faham lah. Cuma ada dalil sahih yang tadi, yang mana Allah tu lihat hamba-hambanya kan, minta ampun kepada Allah, Allah kan ampun. Siapa yang mana bergaduh, itu Allah hul dulu. Siapa yang buat syirik, Allah tak terima, Allah tak ampun dosa mereka. Ok, last sekali tuan-tuan. Perbanyakkan amalan membaca Al-Quran di bulan Syaban. Bulan Syaban ni bulan Al-Quran sebenarnya tuan. Apa dalilnya? Salamah bin Khalil berkata, dahulu bulan Syaban disebut pula dengan bulan membaca Al-Quran. Jadi para sahabat ni, bila sebut Syaban, mereka pulun. Sebab itu bulan Al-Quran. Dalil yang kedua, Amr bin Qais, ketika memasuki bulan Syaban, beliau menutup kedainya dan lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Nampak sahabat ni, mereka ni, walaupun bukan bulan Ramadan, bulan Syaban, tutup kedai siap dah. Sebab apa? Meraihkan. Sebab apa? Mereka menyibuk dengan baca Al-Quran. Nampak mereka dah mula dah panggil dah. Sebab Syaban ni nak fokus, nak baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, Al-Qiyam mulai, tahajud lagi, nak cari Lailatul Qadar lagi. Itu bulan Syaban apa? Bulan Ramadan. Tapi bulan untuk Syaban tu, dia berderah lah. Eh, 2-3 Al-Quran banyak ni. Bulan Syaban tu, dia berderah balik, dia perangai balik injil. Jadi sahabat-sahabat tu ni, itu amalan mereka. Bahkan kerja-kerja ni, tutup usah kedai-kedai yang ada. Dari yang ketiga, Abu Bakar Al-Bakhiri berkata, bulan Rejab saatnya menanam. Rejab lepas hari tu ni, kita tanam. Bulan Syaban lah ni, kita siram pokok tanaman kita. Bulan Ramadan, kita ambil hasil. Macam rumah ni lah. Hari tu tanam-tanam dah. Duk jerih-jerih dah. Racun dah. Buah apa tu, baja tu ni. Itu bulan Syaban, baja semua. Main bulan Ramadan, ambil hasil. Jual pula, tapi bulan Ramadan ni, jadi mungkin tak berbanyak laju sangat lah pada bulan lain. Itu pokok arumannya. Nabi kata ibadah ni, ni sahabat kata, bukan kata dalil. Ni mereka kata, bulan Rejab, kita tanam. Bulan Syaban, kita
siram pokok kita, tanaman kita. Bulan Ramadan kita ambil hasil. Ha, nampak? Di Al-Quran ni kita belai, kita baca tuan. Jadi kita tingkatkanlah. Satu huruf, satu kebaikan. Alif Lam Mim, tiga huruf, tiga kebaikan. Kali dengan 10, 30 pahala tuan. Ini besarnya. Baca bismillah pun ada 17 ke 19 huruf. Dah 190 pahala. Tak baca Al-Fatihah lagi. Tak baca satu muka lagi. Banyaknya pahala Allah dah bagi kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya menyerulah kepada kita semua, kepada kita pun, saya pun, kita banyaklah baca Quran. Tambah bulan Syaban ni, amal soleh diangkat kepada Allah. Jadi kita perbanyakkan puasa, banyakkan baca Quran, bangkit buat tahajud, solat witir, solat apa tu, ba'diyah, qabliyah jangan tinggal, solat berjemaah lima waktu, baik ke masjid, kita bertingkatkan. Dia bukan kata bulan ni saja, dia pergi ke semua bulan-bulan yang lain. Cuma dah bulan ini, bulan barakah ni, kita tingkat, turbukan pecutan tuan. Itu yang kita nak tengok balik. Apa amalan soleh nak buat, tak perlu kita khusus-khususkan. Perbanyakkan amal soleh yang Nabi beritahu kepada kita. Wallahualam. Jadi kita tengok lagi malam ni maghrib nanti banyak tempat buat ni sambutan. Sebab apa? Mereka pegang dari-dari yang lemah dan sebagainya. Kita nak marah mereka satu khatir pun, tak juga mereka nak beribadah. Tapi nak balik, clear balik, bukan baca surah tertentu, apa sebagainya. Tengok balik, apa yang patut kita buat, umum silakan. Dan wallahualam. Ada tuan-tuan tanya kan, tu tajuk kita hari ni berkaitan dengan amalan Syaban. Jadi amalan Syaban ni, ini dari-dari dia. Memang ada kelebihan malam apa Syaban ni. Yang mana manusia lupa. Ali 20 Nabi Ramadan terlupa 2 bulan Syaban. Jadi kita tingkatkanlah ibadah di bulan Syaban dan kita pecut nanti di Ramadan tuan. Kita macam mana tuan? Bayangkanlah kita Syaban Ramadan ni antara tahun terakhir kita. Kalau kita ada jumpa lagi tahun depan, alhamdulillah. Bayangkan tahun ni pulun betul-betul tuan. Itu yang kita pulun tuan. Sebab apa? Menjadi kita bekalan akhirat yang menakkal abadi. Wallahu alam. Ada tuan nak tanya kan tentang Syaban. Dulu 2 minggu lepas kita sentuh tentang Isra' Mi'raj, yang mana bulan yang mana apa tu, tu apa, turunnya perintah membaca apa sembahyang kan, 50 waktu kurang-kurang jadi 5 waktu. Tapi Allah bagi ganjaran 5 waktu itu macam buat 50 waktu kan, diganda dengan 10 kali lipat. Dan untunglah kita ni umat Nabi Muhammad, walaupun umur 60-70, tapi pahala dia sama dengan umat Nabi Nuh sebagainya sampai 100 tahun, 1000 tahun kan. Ibadah mereka banyak, tapi kita ni sikit, tapi pahala itu dilipat gandakan. Tara banyak tu pun kita tak pulun ibadah-ibadah ni. Jadi tuan, janganlah kita kali tuan. Kenapa saya berhenti sekarang? Ada tuan tanya tentang Syaban ni. Jadi kalau ada peluang pula nanti ke depan pula, saya akan sentuh tentang Ramadan. Nampak? Ramadan. Sebab kita insyaAllah bulan Ramadan ni kita boleh jumpa lagi. Sebab bila kuliah subuh ni, kita akan sentuh tentang Ramadan nanti. Apa dia punya dalil tentang Ramadan, nak panggil benda tentang Ramadan. Tuan. Kenapa saya berhenti dulu insyaAllah? Ya, ada tanya. Ada tanya tuan? Tanara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.